I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada metro.com. Berita terkini, mat dan dakwa dianiaya ejen hartanah pemilik rumah sewa. Kuala Lumpur. Penyampai radio Molek FM Mat dan 33 meluahkan rasa kecewa kepada pemilik rumah sewa yang melanggar kontrak selama setahun tanpa sebab munasabah sekaligus mencabul haknya sebagai penyewa. Mat dan atau nama Islamnya Muhammad Karif Daniel Abdullah berkata, ejen dan pemilik rumah itu seperti bersepakat untuk mengenai menganiaya dirinya dan istri Nadifa Adnan yang kini sedang syarat mengandung. Malah dia juga turut mengeluarkan kos bagi mengubahsuai rumah untuk keselesaannya bersama keluarga dalam tempoh setahun menyewa. Saya baru saja berpindah ke Setia Alam pada bulan Februari lalu kerana ingin dekat dengan tempat kerja dan hospital, memandangkan isteri bakal bersalin dalam minggu ini atau minggu depan. Jadi sebaik sahaja berpindah masuk, saya membuat sedikit renovation pada bahagian kabinet dapur, mengecat dan memasang penghawa dingin. Biasalah apabila berpindah ke rumah baru, pastinya kita ubah suai mengikut keselesaan. Tiba-tiba pada Sabtu lalu, saya menerima kiriman WhatsApp daripada tuan rumah meminta saya untuk keluar pada bulan Mei nanti. Tanpa memberikan alasan kuku, ejen hartanah juga turut menggesa saya pada Isnin. Jika dia sudah membuat keputusan untuk menjual rumah, kenapa dia tanda tangan perjanjian untuk sewakan selama setahun? Bukan saja kos, malah urusan berpindah juga memenatkan. Apatah lagi, saya bukan orang kaya, katanya kepada Harian Metro. Tegas Mat Dan, tindakan tidak bertanggungjawab pemilik rumah dan ejen berkenaan membuatkan dirinya seperti dianiaya, apatah lagi ingin mencari rumah dalam tempoh yang singkat. Malah selepas memberikan notis pada Sabtu lalu, pihak ejen turut menggesah Mat Dan untuk menandatangani persetujuan untuk berpindah. Dia berikan notis pemberitahuan pada Sabtu, semestinya saya memerlukan tempo untuk berbincang dengan peguam. Hari Minggu saya terganggu apabila terjadinya insiden sebegini. Sudahlah saya hendak memikirkan mengenai istri yang sedang syarat mengandung dan bakal bersalin bila-bila masa. Kini dibebankan mengenai isu rumah pula. Saya rasa tidak adil dan pemilik rumah mempunyai niat jahat. Bagaimana pula saya hendak berpindah ketika istri masih lagi menjalani tempoh berpantang pada bulan Mei itu. Oleh itu, saya ingin mempertahankan hak saya, kata Mat Dan yang turut mendapatkan nasihat perundangan daripada pengarah advokasi Hikmat Guam, Mahmud Jumaat, berhubung perkara itu hari ini. Sekian info hari ini. Terima kasih.